Akhirnya, aku sampai di kota Dudes setelah beberapa hari aku keluar kota. Waktunya aku bergegas untuk kembali lagi ke rumahku yang tercinta. Aku harus mencari kendaraan dulu. Malam ini sunyi sekali ya. Ini pukul 12 malam, ini jam 12 malam. Aku tiba di bandara jam 12 malam. Jadi aku harus pulang ke rumah. Wow. Terdengar sangat angker kota ini kalau malam. Tapi aku harus tetap pulang. Sudah hampir seminggu aku meninggalkan rumah aku. Jadi aku harus balik. Aduh astaga. Ini jam 12 malam dan aku harus melewati jembatan angker kota Dudes. Wah, bagaimana ya? Bagaimana ya? Lewat tidak? Aku tunggu kendaraan yang lewat dulu baru aku sama-sama ke sana. Oh, ternyata ada kendaraan yang lewat, aku harus cepat. Mudah-mudahan. Bang. Aduh, ada yang tabrakan. Ah, ini dia. Aduh, takut gue. Jembatan angker ini. Itu. Pak. Oh, pak, tolong pak, tol aku pak. Aduh, hampir tabrakan kita guys. Oke. Kita pulang. Aduh, ada mobil yang terjebak di sini. Aduh, aku tabrakan. Wah, bunyi kilat menyambar guys. Aku harus cepat sampai di rumah. Wih, seram sekali si jembatan itu. Aku harus tiba di rumah dengan cepat. Wah, ada mobil gila tuh. Ngapain mobil itu tengah malam di sini? Ada apa itu? Apa tari itu? Semacam genderu besar sekali. Aduh, gila men. Semacam genderu tadi besar sekali. Akhirnya aku sampai di rumah. Wah, itu lah. Suara mereka aneh. Akhirnya aku sampai di rumah. Ada sesosok makhluk halus di dalam rumah aku. Kamu siapa? Rumah ini sudah menjadi milikku. Siapa kau? Aku adalah penunggu rumah ini. Karena rumah ini sudah kosong ditinggali. Tidak, itu rumah aku. Pergi kau. Jangan masuk. Kalau kamu masuk, kamu akan meninggal. Selangkah lagi kamu. Matanya. Aku harus lihat dari jendela. Siapa dia? Itu dia di dalam. Oh no. Mama tolong. Aduh. Siapa dia? Kenapa dia ada di rumah aku? Tolong aku. Kamu siapa? Menyala. Lari. Eh, Dude, kamu kenapa? Lari. Ada setan di rumahku. Lari. Polisi tolong. Eh, kenapa kamu, Dude? Pak, ada setan di rumahku, Pak. Tolong aku. Suara aku hampir habis, Pak. Tolong aku, Pak. Kamu ini ada-ada aja, tidak ada setan lah. Ada, Pak, ada. Aku sampai berlari kencang seperti ini, Pak, karena ada setan di rumahku. Waduh, itu hanya hayalan kamu. Aduh, aku mau ke rumah Ricci aja. Ricci. Pergi kau. Wah, ada suara lagi. Lari. Aduh, aku harus tinggal di mana ini? Aduh, ada setan di rumahku. Aku akan beli amunisi senjata untuk membuat setan itu lari.
Bang. Kenapa, Dude? Kamu kenapa seperti orang dikejar setan? Memang ada setan di rumahku, Bang. Aku mau beli senjata, Bang. Aku mau tembak dia. Iya, ambil aja. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Bang, ini pelurunya 12? Iya, iya. Oke. Penusukannya. Aku tembak kau. Aku tembak. Keluar kau dari rumahku. Keluar. Lari. Mengejar, tolong ada setan.